Alright, hello ningen, nominasan, welcome back to Nobrian Sewardo, aka Nobrian Sega YouTube channel. Kali ini kita akan bahas-bahas sedikit untuk Dokkan Battle serta menyelesaikan eventnya Kale. Kale Berserk, karena saya belum nyelesain sama sekali. Jadi kita kembali lagi untuk bermain Dokkan Battle kali ini. Very very good ya. Karena memang belum saya papain ini. Dan untuk banner sendiri kita dapat banner baru sih sebenarnya, yaitu Kale ya, Kale Berserk. Isinya isinya pun sangat-sangat bagus ya, btw. Namun saya tidak gacha pak ya, walaupun karakter ini juga bagus ya, nggak ada bonusnya lagi. Entah dulu ada bonusnya tapi ketinggalan atau gimana. Ini dia Kale Frost. Kit Goku very very broken, nggak guna, not that good, very good ya. Jadi banyak sekali karakter yang jadi jebakan Batman, jadi nggak worth it sih sebenarnya, walaupun bagus ya. Dan kita di sini dapat Easy A untuk Kale dan juga Caulifla LR, di situ yellow coin LR, nggak terlalu nggak terlalu penting untuk kalian gacha. Tapi jika kalian selesai atau punya, minimal bukan selesai sih punya, kalian bisa menggunakan karakternya karena karakter tersebut bagus pak. Yes, bisa dilihat di sini kalian bisa klaim dengan Dokkan Fest coin di sini, red coin ya. Tapi worth it gak sih? Worth it sebenarnya power path to power Goku ini sih. Tapi ya simpen aja, siapa tahu kalian butuh untuk besok Golden Week, siapa tahu Golden Week nanti kita dapat sesuatu ya, karena bentar lagi kita dapat selebrasi Golden Week, join celebration yang mana akan kita dapatkan 10 hari lagi setelah video ini diupload. Jadi bulan Mei kita akan dapat bisa dibilang event Golden Week yang mana akan membuat versi CP dan versi global itu merayakannya bersama ya, merayakan secara bersama-sama. Dan kali ini kita akan selesaiin ini sih Dokkan event untuk Kale Berserk. Dan untuk event Easy A di sini ada Kale dan juga Caulifla, yang mana kalian disuruh untuk menggunakan Representative of Universe 7 ya, Dainana Uchu des. Representative of Universe 7 sangat-sangat easy, walaupun secara free to play pun kalian bisa ya, walaupun mungkin kuat atau tidak kita akan lihat ya. Biasanya sih untuk LR itu sulit ya. Oke, jadi kita akan coba selesaikan ini. Ini termasuk short content, jadi short dalam artian nggak sampai 10 menit. Dan untuk tim sekiranya kita gunain tim yang cukup kuat aja ya. Yes. Bentar. Apa ya, bos? Ini tim Virus Flash Superhero. Kan sini. Oh ya, btw saya punya Vegeta dan Trunks kalau nggak salah. Lupa, Pak. Untuk timku versi JP ini very very strong sih, jadi saya nggak terlalu takut. Oh, Vegeta Trunks itu di akunku yang global saya lupa jadi saya akan pakai ini aja, superhero slash movie heroes. Enggak ya, superhero slash apa ya, satu lagi ya, apa sih, full power bukan sih, wajir. Saya udah lama nggak main, jadi sekaligus comeback ya. Alright, kembali lagi, ternyata tidak terlalu lama loadingnya ya, jadi saya tidak perlu ganti pakai mobile data, jadi ya pakai ini aja, langsung aja di sini. Event-event seperti ini digunakan untuk mendapatkan medal farming ya.
agak bikin males ya, karena kalian mau upgrade karakter aja harus naikin naikin atau farming medal ya. Ada no Piccolo dah. Yes sir. Oke, di sini kill nyerang di bagian ini ya. Jadi saya di sini saja. Karena kita perlu building events ya. Building pasif dulu. Dan ini God Goku cukup bagus kalian pakai bersama atau bukan bersama sih. Ketika kalian melawan Pure Saiyan ataupun Movie Bosses. Dan musuh kita di sini Pure Saiyan ya. Seperti halnya Kalifla. Kalifla Tech yang mana bisa dodge, auto dodge ketika lawan ini. Wow, that's a lot of damage, bro. Guanchan yang might you put us? Yes. Di sini ini sih biasanya formasinya. Walaupun ultimate Guan ini tapi not bad. Walaupun sering bikin kalah ya. Untuk event-event sulit pasti. Kalau event ginian mah terlalu easy untuk Gohan, guys. Dan kemungkinan nanti untuk Gohan sendiri ya, itu punya standby skill untuk Beast Gohan LR ya. Itu kemungkinan punya standby skill. Yang mana debut untuk anniversary ya. GP ya. Untuk versi global mah kemungkinan standby skill akan kita dapatkan cepat ya di Golden Week Celebration kali ini. Jadi ya kemungkinan orang-orang akan sulit untuk skip. Kemungkinan besar. Jadi kita lihatlah. Bobonya sih sulit untuk di skip. Untuk gem sih saya nggak ada ya. Global. Saya global sendiri nungguin Worldwide Celebration, Pak. Mungkin saya tidak akan gacha hingga Worldwide Celebration. Saya D aja kemarin yang isinya God Goku aja. Kita nggak dapat apa-apa, anjir. Dan habis gem saya. Dragonstone ya, di game ini ya, sebutannya ya. Baca nggak dapat apa-apa. Danen gitu, Mike Disney. Ya Gogeta dah. Ini very very strong ya. You are EZA yang one of the best. Oke, kita udah lama nggak lihat makanku sapo. Let's see. Apa? Ini bagus sih. Kita bikin apa versi suara saya gitu bisa sih. Dan ini Kale dan juga Kalifla ya. Merinding aku. BGM-nya bagus ini, Pak. Oh, kita punya aktif skill yang bisa kita pakai ya. Kita akan coba pakai aktif skillnya Goku. Baik Goku ya. Ora wa betsu ni. Seigi no hiro demo nan demo ne. Ondo ka. Kedo na. Yurusai sa. Apakah not bad, walaupun kurang ya.
Untuk Piccolo mah kita berubah di gede, Pak. Kalian lah. Orange Piccolo. Dun 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 dun. Ini OP banget sih. Koko kara ga konto no tatakai da. Yes. Dun 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 dun. Nah, selama minimal 2 giliran kalian nggak bisa diapa-apain tuh very very strong, Mak. Dan bisa additional juga loh. Entah apakah dihitung atau tidak additionalnya, saya nggak tahu ya, Pak. Kemungkinan sih iya. Dan kemungkinan untuk additional 2 kali perserangan ya, Pak. Itu very very strong. Yes, itu doang. Oke, okay. Jadi itu ya sekiranya untuk eventnya Berserk Kale, very very good ya. Secara karakter pun saya bisa bilang ini bagus. Terus untuk konten selanjutnya mungkin ada EZA. Kalau ada event ataupun karakter yang belum di-showcase, silahkan tulis di kolom komentar karena saya lupa. Yang belum selesai. Yes. Tugem saya cukup banyak di sini ya. Saya enggak gacha untuk versi. Saya gacha enggak sih? Saya lupa, Des. Oke, jadi itu aja. Thank you for watching, minasan, and see you to the next one.